habis disuruh mampir bosku. Ini juga ada nih, ini yang di pinggir komplek bosku ya, ini sudah jalan umum yang sini. Nah ini juga oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat Duduk-Duduk. Nah oke, di video kali ini saya berada di Kecamatan Kandat. Tepatnya ini berada di Kabupaten Kediri bosku ya. Di Kecamatan Kandat ini mau ke komplek kecil, tapi pusatnya STW sini bosku ya. Jadi komplek ini memang kecil, tapi penghuni STW-STW-nya itu wah banyak banget. Jadi kita mau jalan-jalan ke sana ini. Nah, oke. Komplek ini bernama Weru bosku ya, atau Dusun Weru, yang berada di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini tepatnya ini ada di Kediri Barat bosku ya, dekat Ngadiluwe. Oke, kita jalan terus sini. Ini kalau dari sini memang sudah dekat. Tadinya memang saya dekatin dari lokasi agar tidak terlalu lama kita di jalan vlognya itu. Tuh di depan itu sudah kelihatan tempatnya. Habis maju dikit sudah, kita langsung masuk. Nah ini nih, kata kayak ada tembok-tembok ini. Depan tembok-tembok ini ya, sampingnya sudah lokasi atau tempat yang akan kita tuju bosku ya. Ini kita sudah dekat. Ini soalnya kita mau jalan-jalan, enak sekali kalau di sini. Biasanya ramai banget kalau siang hari, apalagi malam hari. Sini ramai banget, nah ini kan ramai banget kan, di dalam-dalam rumah itu banyak banget. Ini yang lagi menghadang, khususnya yang menghadang. Oh, kita disuruh mampir. Oke. Nah ini lagi duduk ini, kalau sini ini banyak STW-nya bosku ya. Sini banyak STW-nya. Jadi kayak apa ya, kayak memang pusatnya STW, jadi murah banget sini. Ini kisaran mungkin di antara 50.000 sampai 75.000 sini tuh bosku. Jadi enggak terlalu mahal banget sini. Murah sekali karena ya memang apa adanya ya kayak gitu. Iya, tapi kalau yang masih muda-muda itu biasanya agak mahal, di antara 300 sampai 350, 250 gitu ya. Tapi kalau yang di situ murah. Ini sampai ujung, tak belok lagi. Oke, kita belok lagi. Nah ini warung warung up pokoknya namanya, warung anu bosku ya. Nah, ini ada STW di belakang sama depan, dijaga. Nah, ini juga ini. Tak belok langsung, tak putus sama jenenge video ini ya, langsung menggok. Oke, kita belok. Nah ini kan kita lagi ditungguin suruh mampir. Oke, kita belok lagi. Nih, banyak sini biasanya yang jaga itu, kalau satu warung itu ada 5-6 orang itu udah jaga, ngeronda. Oke, kita lanjut jalan lagi sampai ujung gang ini. Cuman memang tempatnya itu cuma satu gang ini saja bosku ya, tapi penghuninya banyak banget. Nah rata-rata itu STW, tahu STW ya, usia antara 3 sampai 5. Nah, itu ya, mungkin di antara 35 sampai 40, sampai 40-an. Tapi banyak yang tua kayaknya di sini. Jadi ada apa-apa lah kita apa ya, tahu tempat, biar tahu tempatnya gitu aja.
Oke, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih buat bos-bosku yang sudah mampir ke channel saya. Bila mana kurang berkenan atau mungkin saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya bosku ya. Nah, seperti ini suasana siang hari di Weru. Itu yang lagi ngadeg-ngadeg, yang lagi tenguk-tenguk, lagi nungguin yang datang. Nah, oke, kita itu saja. Di dalam kalau jam segini banyaknya memang ada di dalam. Tapi kalau untuk siang hari, untuk malam hari itu banyak banget yang keluar di depan wisma-wisma atau rumah-rumah kecil. Biasanya di depan rumahnya bawa kursi kecil itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya.